Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persib Bandung. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut berita transfer pemain asing Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Yang pertama ada nama Giancarlo yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Saat ini Giancarlo bermain untuk klub Kuala Lumpur City di Liga Malaysia. Selanjutnya ada nama Pan Danfu yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Saat ini Pan Danfu bermain untuk klub Chan FC di Liga Vietnam. Selanjutnya ada nama Matko Zirdum yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Saat ini Matko Zirdum bermain untuk klub Kuala Lumpur City. Selanjutnya ada nama Gabriel Perez yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Saat ini Gabriel Perez bermain untuk klub Sabah FC. Selanjutnya ada nama Kevin Mandosa yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Saat ini Kevin Mandosa bermain untuk klub Kuala Lumpur City. Selanjutnya ada nama Sani Lauri yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Saat ini Sani Lauri bermain untuk klub Johor Darul Takzim. Selanjutnya ada nama Oscar Arribas yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Saat ini Oscar Arribas bermain untuk klub Johor Darul Takzim. Berikut daftar pemain asing yang hengkang dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Yang pertama ada nama Daisuke Sato yang dikabarkan bakalan hengkang dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua dan dirumorkan akan bergabung bersama Sabah FC di Liga Malaysia. Selanjutnya ada nama Alberto Rodriguez yang dikabarkan bakalan hengkang dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua dan dirumorkan bakalan bergabung bersama Kelantan FC. Selanjutnya ada nama Levi Madinda yang dikabarkan bakalan hengkang dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Levi Madinda dirumorkan bakalan bergabung bersama Sabah FC di Liga Malaysia. Itulah kumpulan pemain asing yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung dan pemain asing yang dikabarkan bakalan hengkang dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.